Mirsa, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Penelitian UGM. Penandatanganan MOU ini disaksikan oleh Gubernur Babel Rustam Effendi dan Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yan Megawan. Kegiatan penandatanganan MOU ini dilangsungkan di ruang rapat Tanjung Pesona lantai 3 kantor Gubernur Babel dengan dihadiri perwakilan dari 7 kabupaten kota se-Babel. Dengan disaksikan Sekda dan Gubernur Kepala Dinas PMPTSP Babel, Dr. Haja Syafitri SIMSI dan Direktur Penelitian UGM Profesor Dr. Insinyur Sri Raharjo MSC melakukan penandatanganan MOU terkait pemutakhiran data peluang dan potensi investasi sektor pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi menyambut baik kesepakatan kerjasama ini yang dinilainya sebagai langkah progresif bagi pengembangan investasi kepariwisataan di Bangka Belitung. Karena melalui kerjasama ini akan dihasilkan data-data yang akurat sebagai bahan pertimbangan bagi investor sehingga tidak lagi ragu dalam berinvestasi di Babel. Kita harapkan dengan kerjasama UGM dengan satu pintu ini bisa melahirkan rekomendasi terkait dengan pengembangan investasi kan khususnya di bidang pariwisata supaya data-data yang didapatkan akurat sehingga mereka tidak ragu dengan investasi. Kalau selama ini kan barangkali data masih ini kan, kita harapkan ini bisa meningkatkan investasi dan juga bisa meningkatkan pendapatan bagi pertumbuhan ekonomi dan pemain bisnis. Sementara menurut Direktur Penelitian UGM, kerjasama di bidang penelitian kepariwisataan ini hanya merupakan salah satu bagian dari kerjasama antara Pemprov Babel dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jadi memang awalnya kan Provinsi Bangka Belitung memiliki MOU dengan Universitas Gadjah Mada. MOU melingkupi sejumlah kegiatan dan sebagai salah satu realisasi atas MOU yang sudah dibuat, ini kegiatan kita laksanakan, yaitu untuk membantu Provinsi Bangka Belitung mengeksplorasi potensi investasi untuk pariwisata. Jadi ini menjadi kebutuhan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan kepada UGM untuk minta dibantu mengeksplorasi terkait data-datanya yang nantinya bisa untuk katakan memperkenalkan bahkan menjual potensi wisata kepada para investor. Disampaikan Profesor Sri Raharjo, hasil penelitian ini nantinya akan membantu untuk menginventarisasi potensi dan peluang yang mungkin belum tergarap secara maksimal dalam pengembangan pariwisata di Bumi Serumpun Sebalai. Penelitian ini sendiri melibatkan beberapa peneliti UGM yang terdiri dari 3 peneliti bidang ekonomi dan 1 peneliti bidang geografi. Usai kegiatan penandatanganan, Gubernur Babel menyerahkan cenderamata berupa pewter atau kerajinan berbahan baku timah yang berbentuk miniatur kapal kepada Profesor Sri Raharjo. Tim Liputan Serana TV melaporkan untuk Warta Bangka Belitung.